Foto Persib yang sudah memenuhi Stadion Sijalak Harupat ini sebuah motivasi tersendiri. Merah, 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 strip putih. Ya, penjaga gawang Dede Sulaiman yang dipercaya turun pada hari ini menggantikan Fanca Haryanto. Dan dua kapten kesebelasan, Maman Abdurrahman dan Herman Zumafo Epandi. Ya, dan inilah dia skuad dari PS. Tentunya berada kepada seorang. Sudah kerjasama dengan Hilton Moreira. Herman Zumafo turun untuk mendapatkan bola. Kerjasama dengan Emisna ini. Masih Emisna ini. Herman Zumafo kembali. Dibayang-bayangi oleh dua pemain Persib Bandung. Maman Abdurrahman maupun Wildan Syah. Ya, memang untuk mengawasi dan ini. Ya, Herman Zumafo. Lepas Herman Zumafo. Masih dalam kawalan Christian Martinez. Herman Zumafo. Christian maupun Maman Abdurrahman. Sudarsana maupun juga Hilton Moreira. Herman Zumafo. Masih Herman di bayang bayang Nova Arianto. Cyril Emil. Ya, cukup baik ya tadi ya. Inisiatif dari seorang Herman Zumafo memberikan umpan kepada rekannya dan kali ini adalah Cyril. Ya. Namun sayang kita melihat memang Cyril tidak jelas kepada siapa umpan diberikan oleh Wildan Syah. Herman Zumafo. Sayang sekali. Kita lihat bagaimana Bung Winder tiga orang dengan duet Budi Sudarsono dan juga Hilton Moreira masih belum menampilkan permainan yang produktif di lini depan. Belum mampu mencetak gol salah satu dari pemain ini. Namun kita melihat di belakang, Persib Bandung cukup aman. Belum ada sebuah serangan-serangan yang sangat membahayakan. Sebuah rasio peluang yang sangat miskin dari kedua pemain ini dan juga sebuah kinerja impresif dari lini belakang. Tidak kurang dari 3 menit pemain Persib Bandung berhasil. Di sana Herman Zumafo. Wow. Ya, berhasil melewati Hilton Moreira. Herman Zumafo mencoba melewati Nova Arianto. Baik sekali Nova. Ya. Kita melihat melakukan safety first. Dia sadar memang bahwa figur seorang Hendra Kediri, jika mereka mampu mengamankan itu berarti 9 poin sudah di tangan dan 4 diantaranya, 4 sisanya bisa mereka peroleh dari pertandingan 2 tandang melawan Persisam dan juga FC Bontang. Ya, pelanggaran Christian Rene Martinez terhadap Herman Zumafo. Diarik celana tadi Christian Rene Martinez untuk menghentikan pergerakan dari Herman Zumafo Epandi. Lepas dari peran seorang Ade Chandra Kirana. Iya. Oleh Maman Abdurrahman dan juga Herman Zumafo. Ya, kita melihat sedikit ya, terkena dagu seorang Herman Zumafo. Namun kalau kita melihat postur tubuh seorang Herman, bingung kalau ia hingga sebaik ya. Tinggal bagaimana mereka berani menyerang. Lepas bola. Hari ini masih Herman Zumafo. Berhadapan dengan Gila Angga. Herman Zumafo Epandi. Oh. Herman Zumafo kembali. Melewati 3 orang pemain. 4 orang pemain kali ini. Iya. Ya, akhirnya. Bagaikan sebuah raksasa. Seorang raksasa yang sangat sulit untuk dijatuhkan ataupun untuk dilanggar. Kita melihat bagaimana Christian Rene Martinez pun begitu sengsara untuk menjatuhkan seorang Herman Zumafo. Namun